Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto, Happy Cooking. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep cara membuat sambal terong balado. Ini rasanya enak banget dan membuatnya juga sangat mudah dan simple. Untuk gimana cara membuatnya, simak terus videonya. Bahan-bahan yang saya siapkan ini ada terong 2 buah beratnya 500 gram. Kemudian ada cabai besar saya memakai 20 buah. Kemudian ada bawang merah saya memakai 3 siung. Bawang putih 2 siung dan tomat 1 buah. Kemudian ada gula pasir setengah sendok makan, garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh. Untuk step yang pertama, potong terong dan kemudian potong menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman. Setelah semuanya dipotong, kemudian rendam terong dengan air. Dan ini hasilnya ya teman-teman, setelah dipotong kemudian siap untuk digoreng. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak panas. Kemudian goreng terong. Goreng terong dengan menggunakan api sedang. Setelah satu sisi matang, kemudian balik. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian angkat dan tiriskan. Untuk step yang selanjutnya, siapkan teflon dan beri minyak secukupnya. Ini saya sudah masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai, tomat. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan gula, garam, dan penyedap.
Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saya upload video ada notifikasinya. Terima kasih. Masak sambal sampai benar-benar matang ya teman-teman. Setelah sambal benar-benar matang, kemudian masukkan terong yang sudah digoreng. Aduk pelan-pelan terong dan bumbu supaya tercampur rata. Ini setelah matang, kemudian angkat dan sajikan. Dan ini hasilnya ya teman-teman, sambal terong balado. Ini rasanya enak banget dan membuatnya sangat mudah, cocok juga buat ide menu sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan terima kasih.